Siap? Oke. Okay. Anjay! Wow! Mani, tenang. Yang utama lewat dulu. Perkara gol nanti pasti akan gol sendiri. Yang penting kita tutup muka aja, tutup muka. Tutup mukanya. Yang penting kalau tenang tutup muka, bahaya muka sama kemaluan. Nah, kalau jarak dekat begini biasanya apalagi engkelnya sudah kuat. Jadi kalau di sini biar bolanya enggak biar enggak terlalu jauh ya. Itu kadang pakai satu langkah, dua langkah lah karena dekat ini. Ya, kalau pakai jauh melambung tinggi. Nanti deket ya? Deket aja. Yang penting lewat. Lewat dulu. Gol enggaknya belakangan. Ya. Oke, kita coba sekali lagi, guys. Sekali lagi Bang Billy coba lagi. Sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Kiper posisi kanan gue ya. Bang Billy fokus ini nih. Abang Ojeng sama Tarik nih. Atau lewatin dia aja. Bang. Lewatin dia. Bang, kita berdua. Ya, ini masuk ini masuk. Kalau masuk enggak. Iya, kalau lewat kita masuk. Ya, oke. Okay. Ya, ayo, fokus dulu. Kamu saya apa tadi? Ayo, membantu. Ya. Siap. Oke. Okay. Anjay! Ternyata Bang Billy diam-diam menghanyutkan ya. Dia jadi selama ini dia hanya apa ya? Parah tarik. Ternyata teknik. Wah, keren. Coba tarik golin. Gol, tarik gol. Gimana Kevin? Dia lebih jauh dari kita rupanya. Sadis. Dia ajak kita ajarin malah. Iya, aduh. Stop tapi kan dapat kan? Ini untung-untungan, Kev. Untung-untungan. Ayo. Let's go. Dua langkah lagi Bang Cimik. Ya, oh kalau ini saya akan lebih kencang. Ya. Tapi blessing itu yang buat saya ya, kalau buat Billy blessingnya sudah enak. Blessing aja blessing. Tapi kalau Bang Billy main, pagernya curang maju dekat. Kena orang pasti. Ya. Jadi sebelum menendang Bang Billy protes ke wasit. Ya. Wasit kurang jauh. Iya. Ini pagar masih dekat ini. Masih dekat. Belakang lagi dua langkah. Iya. Kalau di Eropa dua langkah lagi. Nah, sekarang bayangin langkah segini orang Eropa tingginya. Tinggi banget. Enggak bisa lewat bola. Iya. Kalau di Indonesia pagarnya di sini, Bro. Kalau di Eropa, guys, katanya Bung Torik dan Kep Hamka, ini masih dua langkah ke belakang lagi, guys. Karena orang-orang Eropa itu tinggi-tinggi. Kalau misalkan maju enggak bakal bisa ke atas ya, tinggi-tinggi soalnya pagarnya. Saya gitu. Coba ya. Coba. Siap, Torik coba, ayo Torik bisa, Torik. Yong, pagar Yong. Rizky datang gak ya, Rizky. Jauh banget, John. Parah, John. Oke, siap. Siap. Jago dia nih. Masuk ke gawang, Torik. Kenceng sih, guys. Kenceng, guys. Oke, itu tadi yang trik menendang ala Ronaldinho, Pirlo. Sekarang coba Ronaldo dari agak jarak jauh. Oke, sekarang kita tendang ala Ronaldo yang jaraknya jauh banget, guys. Guys, tadi bola di sini, guys. Tadi bola di sini. Oke, sudah. Tadi bola di sini. Sekarang ala Cristiano Ronaldo bola jauh. Mundur 5 langkah, 6 langkah. Mundur 5 langkah, 6 langkah, guys. Nah, pagar tetap situ. Maju lagi karena ngikutin. Maju lagi. Sudah pas itu. Pas. Kita ala Cristiano Ronaldo tiga jari kaki. Tiga jari kaki. Biar bola gini, guys. Enggak bisa. Nah, coba tarik. Kita coba tarik. Guys. Oke, guys. Saatnya ala Cristiano Ronaldo sama siapa lagi, Kev? Kev, tendangan jarak jauh. Juninho. Dia tendangan kenceng ya? Rashford. Tapi talah pemain mana? Ya, pemain MU lah. Tapi kalau saya pakai cara Beckham. Beckham. Itu karena engkelnya kuat. Engkelnya kuat, guys. Oke, sikat. Ini. Mana sih? Engkelnya. Bukan paha. Salah. Siap.
guys. Mantap. Jarak jauh malah gol. Ini mah tendangannya kuat, guys. Oh my god. Bang Billy mau coba seperti itu, percaya diri enggak dengan engkelnya kuat? Percaya diri dulu. Oh, engkel dulu, guys. Engkel dulu sikat. Nanti Cristiano Ronaldo belakangan. Oke. Cuma pikirin tempatnya aja langsung. Enggak ada pikiran lain, Bang Billy. Fokus. Satu. Dua. Ya. Anjay! Mantap! Mantap, guys! Jauh loh ini, jauh banget! Jauh. Oh my god! Oh my god! Go, guys! Ada yang penasaran, guys? Si Rifki Al-Habsi baru datang, dia penasaran melihat tendangan Bang Billy. Gol ya. Dari ini ulang lagi Bang Billy. Kita Ronaldo, kita Ronaldo. Ayo, Ronaldo. Ronaldo. Tarik. Kalau ini Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Karena Cristiano Ronaldo itu ngenain mukanya pagar. Cara berdirinya. Berarti Torik tidak bisa dengan ala Ronaldo. Ronaldo saya tidak bisa. Coba. Bang Billy mungkin bisa. Sekarang kita ala Ronaldo. Bola. Jadi ala Ronaldo itu susah-susah gampang. Susah. Tapi kalau sudah dapat, boleh gini ya. Pasti pengen. Nah ini coba ya Bang Billy sini nih. Karena tekniknya itu harus. Ya. Ya. Posisi ini ya, Kep ya. Ini guys. Jadi pas ini ya. Nih. Cara nendangnya udah enggak bisa miring kalau Ronaldo. Iya. Udah enggak bisa begini. Di sini. Iya. Nah, ini nanti ini. Iya. Jadi bolanya wah, ngeri-ngeri tendangannya. Kok baru datang, Jon? Siangan, Jon. Udah gitu itol gua habis pas udah mau masuk. Kampret. Iya, KTM mulu. Perkara itol dia telat, guys. Telat, guys. Siangan untung cuaca enak ya. Cuaca adem, Jon. Ini padahal jam 12, Jon. Makanya. Woi, Al-Habsi. Coba. Kita akan coba nih. Ini ada satu lagi penantang baru nih. Rifki. Kita akan coba, guys. Oke, saatnya Rifki akan tendangan free kick. Jaraknya kurang lebih berapa meter ya? 20-30 meteran lah, guys. Lumayan. Gua dari si gol, Jon. Ala-ala bukan Cristiano Ronaldo, siapa? Beckham. Lu mau Cristiano Ronaldo, Beckham? Gua coba Ronaldo. Ronaldo dulu, guys. Cap Ronaldo dulu katanya. Ronaldo ini, guys. Bolanya gini-gini, guys. Oke. Ayo sikat. Gua incar lehernya Cap ya, John. Oh, itu Ronaldo, John. Itu bisa Ronaldo, John. Tapi kalau turun sedikit. Tangkap. Sedikit lagi. Coba Bang Billy sekarang. Torik, Ronaldo apa? Beckham. Saya spesialis. Beckham. Beckham. Blessing aja. Spesialis pakai telur. Spesialis pakai telur. Dadar. Tarik El Janabi. Tapi itu jangan minggir lu, jangan pecah. Jangan minggir, kalau takut itu bolanya masuk. Iya. Tetap aja pasti refleks nih. Jadi bikin apa sekarang? Ronaldo. Wis. Pakai helm dulu. Bisa, bisa. Ayo. Posisi kakinya lurus, kakinya enggak bengkok. Sekarang beda, ada pagar. Coba. Wih! Itu bisa diarahin kalau udah bisa diarahin. Itu Ronaldo gitu, Cok. Ronaldo gitu ya, sama. Jadi kiper itu enggak bisa kebaca bolanya, bingung. Coba. Lagi. Padahal itu syutingan dia enggak kenceng. Emang pas kalau dapat 3 jari, bolanya yang kenceng. Bukan syutingan kita. Sekarang ala Zidane. Zidane.
Wah. Coba. Lagi. Turun dong. Kasih enak bolanya, pas, kasih pas bolanya. Pas udah deh itu, jangan sampai nggak naik kan. Itu bisa. Konsentrat aja. Feeling yang tadi pertama feeling. Same thing. Dapet. Yang lagi kan? Oh my god, gila. Sudah mulai dapat itu. Ya kan bolanya itu ke bawah pasti. Pasti ke bawah bolanya. Gitu ya. Habis lewat pagar pasti turun dia. Coba. Anjir, ya kan? Kamu sudah mulai dapat sekarang. Cuman pagar, ngeri-ngeri sedap juga. Ayo Rifki, ayo. Bisa dapat, sudah. Alah. Nah, dia terlalu ambil bawah. Efek dia, efek. Bawah. Ini gol, Bang. Yang Beckham malah susah. Beckham, Beckham. Beckham. Jidan, Jidan, Jidan. Oh! Gokil! Kopernya goblok. Sekali lagi Beckham. Ronaldo gol, gol Ronaldo. Ronaldo gol. Nah, ini bisa ini. Ronaldo tendangan susah nih. Satu kali pala. Pertama tiang, kedua tiang. Ini harus gol. Pertama tiang, kedua tiang, ketiga pala. Konsentrasi. Napasnya. Naik lagi, terlalu diambil bawah. Terlalu ke bawah guys. Tendangan. Wah. Mantap! Goblok! Tim lawan, kita nggak bakal bisa itu. Susah. Pokoknya udah lewat pagar itu udah keberuntungan. Tetap aja diomelin sama kakak. Ayo, Kipe, ayo! Masa dikatain goblok dari tadi? Ini tempat yang dia lagi duduk. Terakhir Jidan, Jidan terakhir, Jidan, Jidan. Tadi gua tuh tendangan Del Piero tuh. Pirlo, Pirlo, Beckham. Coba. Tidak ke bawah. Kurang bawah ini karena terlalu jauh. Terlalu jauh, engkel yang harus kuat kalau jauh, kalau bola begitu. Engkel, makanya harus belajar dua. Ya. Beckham sama Ronaldo. Tinggal pilih aja tuh pas menendang. Ya. Jaraknya dekat kok Beckham nih, karena kalau jarak dekat Ronaldo, mana bolanya jauh. Penalti kan? Ayo, penalti. Oke, sudah main penalti guys. Dulu terakhir nih. Ini terakhir. Fikri, Fikri Al Habsyi. Fikri Al Habsyi. Hahaha.